Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir untuk berbagi visualisasi kondisi terkini progres Tol Bocimi tahap 3 Cibadak, Sukabumi Barat. Seperti inilah persiapan untuk pembuatan jembatan ya Sobat YouTube, yang berada di seberang sana, ataupun yang lebih tepatnya di sekitar Sungai Cimunjul. Di sini mobile crane sedang memindahkan balok beton ya sepertinya Sobat YouTube. Dan terlihat juga di dekat barrier sudah banyak besi yang kemungkinan untuk tiang pancang Sobat YouTube. Alhamdulillah progres Tol Bocimi tahap 3 kian hari makin ramai alat berat yang beraktivitas di sekitar area main road Tol Bocimi tahap 3 Sobat YouTube. Dan terlihat juga di bawah ada beberapa petugas. Dan saat ini mobile crane sedang aktif ya. Biasanya jika kita ngedrone ataupun menggunakan pantauan udara, mobile crane ini masih terparkir ya. Namun alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan langsung ya dari jarak dekat aktivitas mobile crane di sekitar ujung proyek Tol Bocimi tahap 2, atau yang lebih tepatnya berada di kawasan Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Ini tinggal menunggu bore file ya, dan juga diesel hammer nih. Oke, seperti ini terlihat ada dua tumpukan besi ya, di dekat barrier, dan beberapa unit alat berat yang sedang beraktivitas di depan sana. Nah ini ya, terlihat banyak sekali besi di kawasan ujung Tol Bocimi tahap 2 yang mengarah Tol Bocimi tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat. Jadi hari ini kita akan melihat dari dekat aktivitas mobile crane ini ya, di kawasan ujung proyek Tol Bocimi tahap 2. Dan di depan sana terlihat sangat kecil ya, beberapa unit alat berat mulai dari ekskavator sampai dengan bulldozer di area seberang Sungai Cimunjul. Sambil menonton, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo konsisten update setiap hari untuk berbagi visualisasi kondisi di sekitar progres Tol Bocimi tahap 3. Namun untuk saat ini area pengerjaan baru berada di lokasi ini ya Sobat YouTube, tepatnya di kawasan Desa Munjul. Mudah-mudahan progres akan terus berlanjut ya ke titik-titik yang lainnya Sobat YouTube. Kita doakan mudah-mudahan pembangunan Tol Bocimi tahap 3 diberikan kelancaran, serta seluruh pihak yang terkait di dalam pembangunan Jalan Tol Bocimi ini diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Selamat menonton. Thank you.
Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan darat kali ini seputar progres Tol Bocimi Tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat di kawasan Kampung Sekarsari Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari kawasan Kampung Sekarsari Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.